Satu passing akan kembali bola kali ini dan spike. Oh, sang pemilik pertandingan sekian berjuang. Dan kali ini satu spike cantik. Masih bisa dibaca dengan sempurna umpan di mana-mana Pak Rama. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up. Di mana lokasinya? Di sarana olahraga serbaguna ya, Desa Sumur Gintung, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang. Dapatkan hadiah total 15 juta rupiah, diikuti oleh 12 tim undangan dan direkrut pemain top Jawa Barat dan juga pemain nasional. Baik, dan kembali beralih ke lapangan. 1-0 kedudukan sementara untuk keunggulan tim daripada Villa Jaya Sakti di pertandingan set yang kedua. Ancang-ancang kemana bola dia akan dikasihkan. Lakukan sudah satu passing akan kembali bola dan cepat. Satu pukulan keras rupanya kembali hantam namun rupanya bola keluar sehingga poin kembali bertambah untuk tim daripada Villa Jaya Sakti menjadi 2-0 kedudukan sementara. Lakukan sudah dan rupa-rupanya masuk, kita saksikan satu kontrol bola yang kurang sempurna dilakukan dan libero handal kepada Indonesia. Lagi satu angka dari tim daripada Villa Jaya Sakti menjadi 3-0 di pertandingan set yang kedua. Lakukan sudah satu resit kembali bola satu terjebak. Wow, magic. Lagi satu kumpulan rudal kegunaan daripada RC Guncang pertahanan tim daripada Villa Jaya Sakti. Pindah poin menjadi 1-3 kedudukan sementara di pertandingan set yang kedua. Ancang-ancang kemana bola dia akan kita saksikan. Konsentrasi akan bola tinggi. Lepaskan jauh. Oh, bola keluar. Satu pertandingan yang sangat baik di tengah. Lagi satu poin diraih tim daripada Villa Jaya Sakti. Ancang-ancang 4-1 kedudukan sementara kita saksikan. Kemana bola diarahkan kali ini. Jamsun. Oh, masih bisa dibaca dengan sempurna. Umpan di mana-mana Pak Rama. Satu tembakan rudal kembali membuka lapangan bola voli Agam Jaya Cup 2021. 2-4 kedudukan sementara kita saksikan saja. Hanya tertinggal 2 poin tim daripada RC Sport. Lakukan reset. Oh, Didi rupanya baik sekali di tengah. Satu passing kali ini yang sangat baik dilakukan. Didi kembali poin pertama untuk tim daripada RC. Dan kita lihat ataupun bila Jaya Sakti ya, 5-2 kedudukan sementara, leading 3 poin dan satu penempatan yang sangat baik lagi-lagi dilakukan RC sehingga poin kembali pertama menjadi 3-5 kedudukan sementara kita saksikan. Nah, ancang-ancang kemana bola diarahkan, kita lihat di sudut arena kepunyaan daripada Pun Rayut Simanu. Satu pasik umpan kembali bola dan satu penempatan bola yang sangat baik, lagi satu poin diraih tim daripada Villa Jaya Sakti menjadi 6-3. Tertinggal 3 poin rupanya tim daripada RC di pertandingan set yang kedua. Ancang-ancang kemana bola diarahkan, kita saksikan di sudut arena kepunyaan daripada Jumbo Motor. Angkat bola tinggi, lepaskan Jamsun, namun sayang sekali satu Jamsun error sehingga 3 poin menjadi 4-6 kedudukan sementara di pertandingan set yang kedua. 4-6 kedudukan sementara, tertinggal 2 poin tim daripada RC di pertandingan set kedua. Angkat bola, lepaskan jam, namun rupanya bola keluar di tengah. Satu kontrol bola yang sangat baik sehingga pindah poin menjadi 7-4 kedudukan sementara. Leading 3 poin tim daripada Villa Jaya Sakti di pertandingan set yang kedua. Ancang-ancang kemana bola diarahkan, angkat bola tinggi dan lepaskan satu jam. Satu passing umpan, 1-2-3 dan jabran. Magic. Lagi-lagi pukulan roket kemudian dari perang RC kali ini guncang pertandingan tim daripada Villa Jaya Sakti menjadi 5-7 kedudukan sementara, tertinggal 2 poin di pertandingan set kedua. Ancang-ancang kemana bola dia akan kita saksikan, angkat bola tinggi dan lepaskan jam shot. Satu jam shot error, 3 poin menjadi 8-5 kedudukan sementara dan time out kali ini yang pertama diberikan wasit dengan keunggulan tim daripada Villa Jaya Sakti 8-5, leading 3 poin di pertandingan set yang kedua. Setelah ini persiapan semi final yang kedua, dikarenakan kita tidak ada banyak waktu ya. Pertandingan harus diselesaikan malam hari ini. Di mana Alam Laut berhadapan dengan Ipo Citra setelah pertandingan ini semi final yang kedua. Ya. Baik, satu pertandingan memperebutkan tiket lanjut ke babak grand final. Angkat kembali bola 1-2-3 dan spike. Oh, satu penyelamatan yang kurang sempurna kembali poin pertama untuk tim daripada RC menjadi 6-8. Sedikit damai, sedikit tim daripada RC mulai mengejar ketinggalan yang hanya tertinggal 2 poin saja kita saksikan. Nah, 6-8 kedudukan sementara. Ancang-ancang kemana bola diarahkan, kita lihat saja Mitroga. Timbang-timbang bola di sudut arena kemudian daripada RC Sport.
buat tim raksasa yang berlaga di kesempatan malam hari ini. Angkat bola, satu reset open kembali bola dan spike. Oh, nah kita lihat satu penyelamatan, lob bola ke belakang, satu passing umpan, satu dua tiga, jebret, magic. Lagi-lagi satu pukulan keras dilakukan saudara titik depannya dan 96 kedudukan sementara kita saksikan ancang-ancang kepada bola yang akan disuruh ada kebunyaan daripada Julfa Bator. Satu raisin umpan kepala bola dan jebret, magic, masuk Mitroga. Satu pukulan yang sangat baik kali ini, 79 kedudukan sementara, tertinggal 2 poin saja tim daripada RC di pertandingan set kedua. Lepaskan jumpset raisin umpan 1-2 cekor. Memang cepat, satu timing yang sangat baik, satu timing yang sangat baik dilakukan para pemain tim daripada Bila Jaya Sakti di pertandingan set yang kedua kali ini. Kita lihat, lepaskan jump set, satu raise, umpan kembali, cekok, lagi dibaca, umpan, dorong bola dan cekok. Satu perempatan bola lagi-lagi untuk tim daripada Bila Jaya Sakti menjadi 11-7, umpan 4 poin di pertandingan set yang kedua. Ancang-ancang kepada bola daerah saksikan di sudut arena kepunyaan daripada Gutrek Minhau. Satu basic umpan dan cekok, dan satu kali kembali ini 12-7 kedudukan sementara untuk membulat tim daripada Bila Jaya Sakti di pertandingan set kedua. Dan time out kali ini yang pertama diminta special team daripada MC di pertandingan set yang kedua. Ya baik, kita saksikan acak-acak kemana mereka lakukan jump shot. Satu passing angkat kembali bola kali ini dan spike. Oh, luar biasa. Kembali poin pertama untuk tim daripada RC menjadi 8 poin sementara diraih di pertandingan set yang kedua kali ini. Kita saksikan 8-12 kedudukan sementara. Oh, satu pukulan yang sangat baik lagi-lagi. 13-8 kedudukan sementara. Kita lihat saja 13-8 kedudukan sementara di pertandingan set yang kedua. Di sementara kepunyaan daripada Burayak Shimano kali ini. Satu floating racing dan tembak keras. Lagi poin pertama untuk tim dari RC menjadi 9-13. Satu persatu angka kali ini mulai mengejar ataupun memperkecil ketinggalan ya tim daripada RC di pertandingan set yang kedua ya. Kembali kali ini satu passing yang sangat baik dan satu pukulan cepat kembali kali ini menambah poin tim dari Bila Jaya Sakti menjadi 14-9 kedudukan sementara. 14-9 kedudukan sementara di pertandingan kali ini. Kita saksikan satu tim ataupun dua tim raksasa yang berlaga di babak semifinal yang pertama. Ancang-ancang kemana bola diarahkan, lepaskan shot lagi arah dan satu umpan panjang, kritik satu pemain masih sempat nama jawab umpan ke belakang. Satu pukulan rumahnya tidak dikidir, masih bisa disumpah. Oh, masih kita saksikan umpan kali ini dan satu pukulan keras rupanya touch ball. Baik, kembali pertama untuk RC menjadi 10-14. 10-14 kedudukan sementara kita saksikan. Ancang-ancang. Satu passing kali ini. Dan poin lagi-lagi pertama untuk tim dari Bila Jaya Sakti menjadi 14-10. Dan kita saksikan. Ancang-ancang. Skor. Skornya 15-10. 15-10 kedudukan sementara. Baik, satu passing, satu pukulan keras lagi-lagi kali ini. Ada bola. Keluar sehingga poin untuk RC menjadi 11-15. 11-15 kedudukan sementara kita saksikan saja. Membutuhkan 4 poin tim daripada RC untuk bisa menyamakan kedudukan di pertandingan set yang kedua. Oh, jauh. Bola keluar area lapangan. Sehingga kali ini time out yang kedua di angka 16-11 untuk membuat tim dari Bila Jaya Sakti di pertandingan set yang kedua. Persiapan setelah ini, Citra, Ibu Citra berhadapan dengan Elang Laut Putra bertanding di semifinal yang kedua.
Baik, kembali beralih ke lapangan. Di mana skor sementara 16-11 untuk keunggulan tim daripada Villa Jaya Sakti. Satu resit kembali umpan. Namun kurang sekurang kembali poin pertama untuk Villa Jaya Sakti menjadi 17-11. 17-11 kedudukan sementara kita saksikan saja. 17-11. Ancang-ancang kemana bola diarahkan hari ini yang berbahagia. Apakah tim dari Villa Jaya Sakti kali ini bisa memulai pertandingan di set yang kedua? Dan kali di satu, spike cantik memang. Kita lihat 12-17 kedudukan sementara. Apakah tim daripada RC kali ini bisa mengejar ketinggalannya di pertandingan set yang kedua? Satu resit akan kembali melakukan satu tembakan keras lagi-lagi. 18-12 kita rugi, kita saksikan 18-12 kedudukan sementara kali ini memimpin tim daripada Villa Jaya Sakti. Kembali satu umpan dan satu pukulan tek-tek nampak bola keluar sehingga poin kembali bertambah menjadi 18 ataupun 19-12 ya. 19-12 kedudukan sementara kita lihat memimpin sementara 7 poin tim dari Villa Jaya Sakti. Mencoba skema serangan kali ini. Ah, satu penempatan bola yang sangat baik. Poin kembali pertama menjadi 20-12 dan time out kali ini diminta official tim dari RC dengan kemenangan 20-12 untuk tim dari Villa Jaya Sakti di persandingan set yang kedua. Baik, kita saksikan saja betul. Oh, sayang sekali. Satu servis yang kurang sempurna dan kita saksikan. Kembali sementara bertambah untuk tim dari Persikabo. Ancang-ancang di sudut arena tentunya daripada merayut si Madu dan juga Gemprek Minho. Kali ini mencoba lepas sebuah junction. Akan kembali bola dan satu pukulan keras. Rupa-rupanya bola keluar lapangan sehingga kembali poin pertama untuk tim dari Villa Jaya Sakti. Kita saksikan ancang-ancang kembali poin pertama kalinya untuk RC. Apakah bisa mengejar ketinggalan yang sementara tertinggal cukup jauh 14-23. Kalau ini dilakukan lagi-lagi bola keluar untuk poin pertama untuk Villa Jaya Sakti menjadi 24-14. Membutuhkan satu poin saja. Satu poin saja kita saksikan. Angkat bola, dorong bola ke belakang. Namun satu kontrol bola rupanya kurang sempurna dilakukan. Nah, saudara Sandi kembali poin pertama untuk tim dari RC sementara kali ini kita saksikan 15-24. Ancang-ancang kepada belakang lakukan satu loading kembali ke Sandi. Oh, sayang sekali rupanya bola keluar. Lagi-lagi satu poin kembali untuk tim dari RC menjadi 16-24. Satu pelutik kembali empat, satu dua tiga dan kali ini game yang dengan skor 25-16 dari Villa Jaya Sakti.